Bertempat di ruang sidang utama DPRD Rotendau, Ketua Pengadilan Negeri Kelas 2 Rotendau, Eman Sulaiman, resmi mengambil sumpah dan melantik 25 anggota DPRD Kabupaten Rotendau masa bakti 2019-2024 secara resmi pada Rabu 11 September 2019. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtiru Leskodat, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Bupati Rotendau, Paulina Haningbulu, menegaskan pengambilan sumpah janji anggota DPRD yang baru dilantik memiliki makna yang yuridis serta konstitusional yang diemban mulai dari saat ini sampai tahun 2024. Oleh karena itu haruslah dimaknai sebagai suatu motivasi kepada anggota dewan yang baru dilantik dengan memberikan kontribusi secara positif, cerdas dan demokratis kepada pemerintah daerah dalam rangka upaya optimalisasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Berkenan agenda paripurna istimewa Dewan yang terhormat hari ini, perlu ditegaskan bahwa pengucapan sumpah atau janji dan pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rotendau masa jabatan tahun 2019-2024 ini mengandung makna yuridis konstitusional yang diemban mulai saat ini sampai tahun 2024. Oleh karena itu, mesti dimaknai sebagai suatu motivasi bagi setiap anggota dewan yang terhormat yang baru saja mengangkat sumpah dan janjinya untuk mengabdikan diri dengan memberikan kontribusi secara positif, cermat dan demokratis kepada pemerintah daerah dalam rangka upaya optimalisasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Dalam rapat paripurna pelantikan dan pengambilan sumpah kepada 25 anggota legislatif juga sudah dipilih pimpinan sementara DPRD Rotendau dengan ketua sementara Albert Saudila AMD serta wakil ketua Yosia Ardilau SE sambil menunggu penetapan pimpinan DPRD definitif dari Peranda Selatan NKRI. RRI Rote Rudi Hartono melaporkan.